transportasi umum di Jakarta. Wih, keren-keren banget bisnya. Interiornya juga. Ada khusus bis perempuan juga. Wah. MRT-nya keren banget. Baguslah kalau dia mulai cari alternatif. Biar nggak buru-buru terus pas pulang kerja. Aman nggak ya? Udah mau pulang? Buru-buru banget nih. Iya, udah sore nih. Kalau sore kan macetnya no play place. Kalian, aku mau jemput anak aku. Aduh, tapi aman nggak ya? Udah, cobain aja. Siapa tahu hidup lo jadi lebih tenang. Nggak repot-repot mikirin macet mulu. Iya sih, tapi kalau gua kepanasan gimana? Makeup gua luntur. Udah, kan ada AC-nya. Lo tinggal naik dengan nyaman. Nggak usah ribet pikirin cari parkir. Udah, bisa sambil ngapain kek di dalam bis. Oh, gitu. Oke deh, nanti gua coba ya. Itu, telepon. Oh. Ya, J. Mam, nanti aku pulangnya nggak usah dijemput ya. Aku mau naik Transjakarta aja, biar nggak pusing. Oh, kamu mau naik angkutan umum? Kamu harus hati-hati ya. Tas dijaga dengan baik, jangan main HP mulu. Jangan sampai meleng. Oke, sayang? Tuh kan, pasti JJ sering lo omelin ya di jalan. Sampai pusing gitu anaknya. Ya, abis. Terus gimana lagi dong? Mam, chill, relax. JJ jadi ikut bete kalau mami marah-marah terus karena macet. Terus, naik transportasi apa yang enak untuk ke kantor? Pilih yang paling deket dari rumah lo. Terus nih ya, gue kasih tau. Oke. Ini ada yang menarik nih, tarif integrasi. Nah, ini nih. Jadi sekarang itu ada tarif integrasi. Lo kalau mau naik lebih dari satu moda tuh bisa banget. Dan lebih murah dapat diskon. Misalkan nih, lo mau naik MRT terus lanjut Transjakarta. Itu tuh pakainya tarif integrasi aja. Lebih murah deh pokoknya. Wah, gue demen nih kayak gini. Yaudah cobain sana. Oke, pokoknya tunggu updatean gue naik transportasi umum besok ya. Thank you banget lo, Besti. Wow.